بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda rumus langsung dari Nabi, pernah dipraktikkan oleh seorang sahabat, dan Nabi sampai mengatakan, tahu dari mana kamu doa itu? Tahukah engkau? Engkau baru saja berdoa kepada Allah dengan kalimat yang kalau dibacakan idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau dimohonkan dengan itu pasti akan dijawab, kalau meminta dengan itu pasti akan segera dikabulkan. Itu ada rahasianya, di antaranya di kitab Sayyid Sabiq Al-Aqaid Al-Islamiyah di halaman ke-29, posisi paling kanan di pertengahan, di nomor hadis yang ke-4. Baik. Adalah seorang sahabat setelah selesai menunaikan sholat, dia mengucapkan kalimat berikut. Lihat kalimatnya. Allahumma yal ahad. Saya ulang ya. Allahumma yal ahad. Dalam riwayat lain, dia menggunakan kalimat yang sama, tapi menggunakan kata inna. Allahumma innaka antal ahad. Ya Allah, hanya engkau lah yang punya sifat ahad. Satu-satunya Tuhan yang tidak ada dua dan seterusnya. As-Samad. As-Samad yang menjadi pusat permohonan. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang tidak pernah beranak dan tidak akan pernah diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak pernah akan ada serikat, sekutu atau partner yang melengkapi. Lihat. Allahumma inni as'aluka an taghfirli. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosa hamba. Fokus. Saya turunkan, saya bagi dua ya. Allahumma innaka anta, saya kasih begini titik dua, al-ahad. Kalimat selanjutnya seperti tertuang di surah Al-Ikhlas sampai ke ujungnya. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal insyaallah surat Al-Ikhlas? Hafal ya? Baik. Fokus. Setelah ini baru sampaikan permohonannya. Misal yang tadi ingin minta diampuni dosanya. Allahumma inni as'aluka an taghfirli an taghfirli. Ini Anda boleh ungkapkan, kalau setelah mengungkapkan kalimat ini yang pertama, Anda boleh ungkapkan dengan bahasa Indonesia. Kalau belum paham maksudnya dalam bahasa Arab, boleh. Karena ini orang Arab, bukan orang Indonesia, hidup di zaman Nabi, dia belum pernah ke Indonesia dan belum ada Indonesia, maka dia ungkapkan dengan bahasa Arab. Lihat kalimatnya. Allahumma ya Allah, inni sungguh saya as'aluka, bermohon kepadamu dengan sangat, antagfirli, agar engkau mengampuni dosa-dosa saya. Lihat rahasianya. Permohonan ini dibuka oleh sahabat tadi dengan mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah yang mulia di Al-Asmaul Husna. Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, posisi paling kanan sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Perhatikan teman-teman, ini rumus ya. Fokus. Jika Anda ingin memulai doa kapanpun, terlebih pasca salat, maka ada isyarat di Quran, coba mulai dulu dengan kalimat Al-Asmaul Husna. Qulid Allah, sebut nama Allah. Awid Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, tapi kalau Anda ingin bermohon kapanpun dan tahu ya nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Di setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup, Allah sudah punya nama sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, kita punya kesulitan nih. Belum terlepas dari kesulitan itu dalam hidup kita. Maka sebut namanya Yal-Fattah. Yal-Fattah, sifat Allah yang membuka segala kesulitan. Anda punya kesulitan di rizki misalnya. Sebut namanya Ya Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq. Gitu kan? Anda ingin minta diampuni. Ya Allah Ya Rahim. Ya Allah Ya Rahman. Ya Allah Ya Ghafur. Ada yang menjahili Anda di pekerjaan dan sebagainya. Sebut Ya Allah Ya Malik. Ya Allah Ya Jabbar. Misal. Sebut itu. Dan orang ini menyebut sifat Tauhid Allah. Begitu bermohon dengan sifat ini, maka Masya Allah turun langsung perkataan dari Nabi. Dari mana tahu engkau doa ini? Atadri, tahukah engkau?
Hadhihi kalimatun bima makna, inilah kalimat-kalimat. Idza du'iya biha, kalau anda berdoa dengan kalimat ini, masya Allah, ajaba, akan langsung dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, wa idza su'ila biha a'ta. Dan kalau memohon dengan kalimat ini, akan langsung dikabulkan doanya dan diberikan permintaannya. Ini poinnya. Tapi mohon maaf, syaratnya anda tidak menggunakan yang haram dalam hidup. Jauhi yang haram. Baik itu pakaian, jangan sampai berdoa pakaiannya haram. Makanan, minuman, termasuk perangkat kehidupan. Jika anda lakukan itu, mohon maaf, Allah tidak akan pernah mengabulkan. Sampai anda berlepas dari yang haram itu. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1056, di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kanan, sebelah atas.